Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sampailah kita di penghujung penutupan tawafan bulan Syakban, menyongsong Nisfu Syakban dan bulan Ramadhan. Allah membarakana fi Syakban. Alhamdulillah di bulan Syakban ini dan dapat kita di bulan Ramadhan siam dan qiyam. Sebelumnya kita meminta maaf sebelum datangnya bulan Ramadhan, saling memaafkan satu saling silaturahmi, jangan ada yang putus-putusan, jangan ada yang marah-marahan, jangan ada yang sudah lama tidak berbicara dan tidak akur, maka cepat-cepat didamai, cepat-cepat dimaafkan. Orang tua kita datangi, ibu kita, mertua kita, kita minta maaf. Yang meninggal, kita ziarahi kuburnya. Ini bulan arwah, bulan Syaban, bulan arwah. Maka kita tadi bacakan tahlil, bacakan maulid, semoga tutup mengawal ofan pengajian kita. Kita hadiahkan kepada yang mewakafkan ini tempat, yang rajin, keluarganya dan istrinya, dan orang tua kita masuk semua. Alhamdulillah, pengajian kita selama sekian minggu dapat dari ayat, dapat dari hadis, dapat dari faedah-faedah, mutiara-mutiara kitab-kitab yang kita ngaji, dari kebahan hebat, dari kitab Ulamut Taufik, dari kitab yang lain sebelumnya, beberapa kitab mudah-mudahan berguna buat kita, dapatkan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan sehari-hari, nasihat-nasihat dari ayat dan hadis. Itu juga kita niat bukan tawakkul dan ngaji, tapi insya Allah bulan Syakban panjang umur kita ngaji lagi di pertengahan bulan Syawal. Itulah Idul Fitri, kita tak halal bihalal langsung dunia kita ngaji lagi. Kita ada azam, kita ada tekad supaya panjang umur. Jangan kita enggak niatin, kalau kita niatin sesuatu punya cita-cita, Allah panjangin umur kita. Masing ada kemauan, masing ada mau, ya, Bu. Kita mesti ada kemauan, mesti ada keinginan. Jangan kita mandek di satu tempat. Ada sesuatu kita mau, ya Allah, aku mau mendapatkan ilmu. Aku masing mau panjang umur dalam taatillah, bisa berzakat, bisa berpuasa, bisa bangun malam, bisa tarawih, bisa juga ngeluarin zakat fitrah, bisa bersedekah, mengumpulkan puasa orang. Itu amal-amal yang kita, nanti kita bisa khataman Al-Quran sehari atau seminggu atau sebulan kurang-kurangnya. Nah itu cita-cita kita, mau pengajian lagi daripada bulan Syawal, nanti kita bisa ziarah-ziarah tempat-tempat aulia. Ya, panjang umur lebih bagus daripada pendek umur. Ya, kita minta panjang umur sehat walafiat di dalam taatillah, hidayah dan taufiknya. Begitu juga di dalam penutupan kita ini, kita ingat-ingat masa-masa lalu, masa-masa yang dahulu, masa-masa bulan awal atau minggu-minggu yang lalu, akan masuk bulan Nisfu Syaban. Masuk bulan Nisfu penutupan tutup buku, bahasa orang pedagang, tutup laporan tahunan daripada amal kita, di mana biha lailatul yufraku biha kullu amrin wa yubrah. Nah, malam itu malam yang Allah memutuskan perkara-perkara manusia tentang hidup atau matinya, husnul khatimah atau na'udzubillahnya. Begitu juga perkara-perkara tentang amal-amal baik kita atau buruk kita, kita taubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah kalau yang buruk-buruk ya, daripada minggu, bulan, tahun yang lalu, kita minta ampunan kepada Allah, kesalahan kita, dosa kita, maksiat kita, macam-macam kita, dan kita niat gak mau lagi deh, cukup udah. Tak mau lagi balik, kau batan nasuh, niat tu pasang niat. Nanti kalau kita tergoda lagi, lain lagi deh. Ya, manusia kita namanya, tapi kita pasang ni, pasang niat Allah. Kau batan nasuha, tak mau lagi deh. Itu maksiat-maksiat, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan dari lisan, dari tangan, dari makanan, dari perbuatan, dari segala-galanya maksiat. Kita tahu batan nasuha. Nah, itu diterima Allah.
di dalam malam Isnin Syaban kita membaca Yasin pertama untuk panjang umur dalam taatillah, bisa ibadah, mendapatkan taufik dan hidayah. Yang kedua, menghindari dari bala. Alhamdulillah kita setahun kita sehat, tidak kena wabah corona covid. Alhamdulillah. Kita doain yang kena covid dalam saudara kita, batinnya dalam syahid, masih dalam husnul khotimah. Kita insyaallah dijauhi dari penyakit wabah-wabah, bala, fitnah, ujian, musibah, panjang umur, insyaallah selamat dari segala-galanya. Kita banyak berzikir kepada Allah, banyak selawat, banyak istighfar, banyak la haula wala quwata. Kita enggak kuat, kita enggak tahan, enggak punya kekuasaan, enggak punya daya upaya, kita pasrahin la haula wala quwata. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu modal kita zikrullah, modal kita selawat, modal kita istighfar, modal kita hawqalah, yang mana untuk menguatkan yakin kita kepada Allah, iman kita kepada Allah. Nah, bacaan Yasin disertai dengan doa yang mana yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa 'indahu hukmul kitab, di dalam doa nisfu Syaban. Ya Allahumma ya dzal maddi wa la yumaddu 'alaih, ya dzal jalali wal ikram. Di dalamnya ada Allahumma in kunta kadzabta min 'indika bi ummul kitab famhu Allahumma syarra wa tinu hirmani. Yamhu Allahumma ya sha wa yuridu wa 'indahu. Ya Allah, kalau engkau tulis aku dalam keadaan buruk, dalam keadaan aku banyak dosa, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku. Jadikanlah, pindahkanlah aku dari orang-orang yang sial menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang haram menjadi orang-orang yang halal, masuk ke dalam syurganya, ampunannya Allah. Mendapatkan rahmatnya. Begitu juga, kita didik anak-anak kita, keluarga kita, di dalam syariat agama Islam, di dalam taat kepada Allah, ibadah, terutama sholat lima waktu, terutama sholat lima waktu, pesan-pesan Nabi dari hidupnya sampai meninggalnya, sholat, sholat, sholat. Jadikan kita keluarga Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min waminnya wa dzurriyyah, dan juga terus anak-anak kita ahli sholat. Nanti anak-anak kita ahli sholat, ahli ibadah, ahli amanah, ahli akhlak, ahli Quran, nah, seperti kita. Kita minta terus, terus doa Nabi Ibrahim sampai keturun ke Nabi Muhammad. Jauh diterima sama Allah, bukan 7 turunan lagi, 70 turunan. Doa masih diterima sama Allah. Anahu wa kana abuhu man salihah. Karena kenapa dahulunya bapak ibunya orang soleh. Kalau kita saleh didik, anak kita tidak sembahyang, anak kita maksiat, anak kita gaulnya lain, akidahnya lain, ilmunya lain. Jangan, kita satuin turunan kita, turunan orang baik, keluarga kita, keluarga orang baik, bapak kita, kong kita, kakek kita, orang-orang saleh, ibu kita salihah, nenek kita salihah. Kita anjurin anak-anak kita supaya dia sholat, anak istrinya sholat, cucu kita sholat, mantu kita sholat, nanti dapat segala-galanya, dapat rezeki yang halal, dapat sehat badan, dapat rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dapat dikasih oleh Allah kerjaan-kerjaan. Mudah-mudahan. Yang terakhir saya minta maaf banyak sekali kesalahan seorang guru, ya, kata-katanya, niat-niat mengajarnya, kebagian karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembahasan-pembahasan ayat, hadis dan lain-lain nasihat. Semoga lillahi ta'ala. Maafin ya Bu ya. Baik, semua juga saling maaf memaafkan. Dan insyaAllah kita syukur kepada yang memiliki, kepada anak-anak turunannya, Ahmad dan Adi Babani dan semuanya, saudaranya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang umur dalam ta'atillah, sehat wal'afiyat. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وجبر عنا وعنهم وعن والدنا ووالديهم واجعلنا وإياهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.